Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah membeli pitu-pitu Bugis, layangan juga ya, kepala merak dari Sempu Gita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dengan membeli produk tersebut dari saya, artinya kalian juga ikut membangun channel ini dan membantu saya juga ya, dalam terus berusaha sambil mencari nafkah dan YouTube untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat. Namun bagi yang membeli pitu-pitunya di video-video Sempu Gita tapi tidak melalui saya, ya itu urusan kalian dengan penjual ya. Itu sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk saya. Sempu Gita. Oke, Bang. Sempu Gita. Sempu Gita. Oke, untuk Mas Agus Arifin. Pokoknya Arifin, ada namanya Arifin di Pati ya. Ini sudah dites terbangkan bagus dan saya akan putar lagi di bawah ya. Sebentar saya paketin di JNT. Hari ini dikirim. Oke, ditunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak terkira apa kabar Sempu Gita seluruh sari Batam, saudara-saudara. Bertemu kembali ya dengan channel kesayangan kita, Sempu Gita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini adalah penjualan yang keempat dari pitu-pitu Bugis Roll 225 ya. Ini untuk Pak Ahmad Effendi di Gunung Wungkul, Pati, Jawa Tengah. Sebentar saya akan paketin, saya mal dulu baru dibungkus rapi karena ini akan terpasang dalam keadaan begini sampai di tempat dan siap pakai. Dengan benang godangnya ya, tinggal diputar nanti di sana dalam keadaan begini. Setelannya sudah jadi dan sudah di-stel dan diterbangkan tadi oleh Pak Makmur yang membuatnya. Barusan saya jemput ini. Dan di tempat belah sudah saya putar, ada videonya ya. Nanti saya taruh di depan atau di belakang nanti videonya. Namun sebelum saya paketin, yuk kita review dulu ukurannya karena ada juga beberapa pertanyaan dari subscriber yang ingin tahu berapa ukuran sebenarnya ini ya. Oke, baik, untuk panjang papanya dulu, busurnya berapa? Oke. Jadi kelihatan ya? 77. Ya, pitu-pitu. Bahasa Jawa, bahasa Bugis, pitu-pitu 77. 77 cm. Ya, kurang lebihnya gitu ya. 77 cm lebih sedikit. Kemudian untuk ketinggian dari busur tengah ke sangaknya berapa? Lima inci. Yang gampang ingatnya ya, 5 inci atau 12,5 cm atau 5 inci. Kemudian sabenya berapa? Sebelah kiri. 11. 10 lah, 10 ke tuling ya, ke ujung tuling. Kalau ke sangaknya 11, kalau ke ujung tulingnya 10. Sama mungkin yang sebelah. Ya, jadi dari sini ke sini 10, tapi kalau ini ke sini ke sangak atau pita 11. Kemudian untuk ketebalan, kelebarannya, lebar dari sangatnya ini, pita rollnya ini, tiga mili. Ini 3 mili, mungkin lebih sedikit tapi tidak sampai 4 mili ini ya. Kemudian panjang itunya saja. Oh, enggak bisa yang ini. Harus pakai meternya panjang. Ya.
panjang sangannya saja, pita rollnya berapa? Kelihatan bagaimana caranya? Ya. Ke sini. Enam puluh dua sentimeter panjang sangatnya atau pita rollnya. Ini dari roll video ya, yang terbaik. Kemudian untuk besinya, besinya berapa ini? Besinya sampai ke bengkok sini, bengkok ke dalam bambu, 14 cm. Jadi kalau ditambah 1 cm jadi 15 14 14 28 29 lah. Nah, sekitar 29 cm. Oh tidak ya, karena kan ini kan ada satu saja yang naik. Nah, jadi satu yang naik, yang duanya di sini, di sambungan ini, baru dililit sama tasi atau senar. Pokoknya panjangnya ini dari sini ke sini. Berapa tadi? 12 ya? Oke. Okay. 14. Ya, 14 dari sini ke sini 14. Masuk ke dalam 1 cm. Baru yang satunya lagi tidak sampai. Karena yang naik cuma satu. Yang naik 2 cm setengah. Nah, jadi dari sini 14. Masuk ke sini 1 cm. Naik lagi ke sini, ke sininya dikurangi sebelum ke atas 2 cm setengah. Dikurangi saja ya. Ingat, saya tidak bisa hafal, kalianlah yang ingatnya atau langsung dicatat. Kalau kalian tanya juga di chat WA, mungkin saya tidak bisa menjawab langsung atau memang saya lupa. Saya tidak ingat karena begitu banyak video dan ukuran-ukurannya tidak saya hafal ya. Apalagi yang mau diukur panjang keseluruhan. Panjang keseluruhan ini berapa? Ya, untuk gampang menghafalnya 33 inci. 33 inci ini, yang ini. Kalau yang sentimeternya 84 cm. Ukuran dari ujung ke lubang 1 cm. 1 cm lah. Ya. Dari sini ke sini 1 cm. 1 cm. Sama sebelah juga ya. Ya, 1 cm. Apa lagi? Sudah semua ya. Ketinggian tasinya. Ketinggian tasinya dari sini, kita kukur ke sini. 9 cm. 9 cm. Dari sini ya. Ke sini 9 cm. Oke, kalian catat saja langsung biar tidak lupa. Jadi ini akan saya kirimkan nanti sebentar via JNT ke Pak Ahmad Effendi di Gunung Wungkul, Pati, Jawa Tengah ya. Dia sudah mengirimkan uangnya. Jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah membeli pitu-pitu bugis, layangan juga ya, kepala merak dari Sempu Gita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dengan membeli produk tersebut dari saya, artinya kalian juga ikut membangun channel ini dan membantu saya juga ya, dalam terus berusaha sambil mencari nafkah dan YouTube untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat. Namun bagi yang membeli pitu-pitunya di video-video Sempu Gita tapi tidak melalui saya, ya itu urusan kalian dengan penjual ya. Itu sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk saya. Hanya yang membeli melalui saya, nah itulah yang terima kasih banyak, karena kalian sudah ikut membantu saya dan membangun channel ini dan menjaga tradisi orang kita Bugis, pitu-pitu dan layangannya ya, apa sajanya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan review kali ini. Semoga bermanfaat. Pitu-pitu Bugis Roll 225 ya. Jangan lupa
jaga kesehatan dan keselamatan, terus sholat lima waktunya. Jangan sampai lupa, jangan sampai keenakan saja main layangan. Main layangan, tidak ada angin bagaimana? Kan? Sia-sia. Sebagus-bagus layangan, sebagus-bagus pitu-pitu, tidak ada angin, tidak ada. Jadi jangan kita melupakan sholat lima waktu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, saling memberi saya datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.